Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat lagi kita berjumpa untuk liqa yang kali ketiga terakhir, insyaallah. Kali ketiga terakhir maksudnya. Ada dua kali lagi lah. InsyaAllah lah lepas ni ada dua kali kelas habis lah. Kalau rajin kita buka apa matan kecil ada qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah. Okay, insyaAllah pada malam ni kita akan sambung bab Al-Qiyas. Al-Qiyas. Antum mungkin ramai dah tahu lah pun yang datang pada malam ni. Dan Al-Qiyas ini adalah Ad-Dalilul Rabi' huwal Aslul Rabi' daripada Al-Adillah Al-Muttafaq Alayha indal Usuliyin. Dia adalah dalil yang keempat. Dalil yang pertama adalah Al-Kitab, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga ialah Al-Qiyas, Al-Ijma', kemudian Al-Qiyas. Dan Al-Qiyas merupakan, kita sebut pada minggu yang lalu, iaitu digunapakai oleh jumhur lah, melainkan mazhab Zahiri, Ibn Hazmin, apa Daud, Abu Bakar anak kepada Daud, tidak menggunakan qiyas. Dan kita menyebut juga bahawa Ibn Hazmin dia ada satu kitab Ibtalul Qiyas, maksudnya membatalkan apa penghujatan qiyas. Tetapi Ibn Hazmin dia hanya menolak qiyas dengan makna qiyas syar'i ataupun qiyas usuli, iaitu qiyas yang digunapakai dalam hukum hakam. Tetapi kalau kita lihat dalam kitab dia Al-Ihkam, dalam kitab usul fiqh dia pun, dia masih lagi menggunakan qiyas dalam erti mantik, falsafah dan sebagainya. Namun dia hanya menolak dalam penggunaan qiyas dalam masalah furu', dalam masalah hukum. Okey, sebelum kita masuk kepada bab qiyas, kita ulang kaji balik bahawa hukum ni ada beberapa keadaan. Pertama, ada hukum yang ta'abudi, Al-Ahkam At-Ta'abudiyah. Dan hukum yang ta'abudi ni adalah kita tak boleh fikir dia punya logik dia. Kita buat semata-mata ibadat lah, ta'abud. Sama ada bilangan rakaat solat, bacaan dalam solat. Yang kedua adalah hukum yang ma'kulatul makna. Ma'kulatul makna ialah hukum yang kita boleh capai makna dia, kita boleh faham dengan logik dia lah tentang hukum tadi. Seumpama dalam permusafiran ada rukhsah untuk kita boleh qasar dan juga untuk kita boleh jamak dan qasar. Yang ketiga ada hukum yang muallalah, hukum yang al-ahkam al-muallalah. Sebahagian ma'kulatul makna boleh dijadikan illah, sebahagiannya tidak boleh dijadikan illah. Jadi yang boleh dijadikan illah itu kita sebut sebagai al-ahkam al-muallalah. Jadi hukum yang mu'alalah ni adalah hukum yang terbina di atas illah. Illah ni adalah yang kita akan bincang pada hari ni lah, insyaAllah. Maksudnya yang terhasil daripada yang terbina di atas satu mu'athir ataupun satu mu'arif lil hukmi. Itu kita akan bincang dalam bab illah. Okey, malam ni kita masuk bab qiyas. Okey, kita lihat kepada perkataan al-musannif rahimahullahu ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. Pertamanya qiyas dari sudut bahasa maksudnya at-taswiyah ataupun at-taqdir, maksudnya menyamakan ataupun meletakkan kadar sesuatu. Contoh kita kata qaddartu ath-thawba bidh-dhira', aku mengira kadar pakaian aku dengan zirok. Zirok ni apa? Hasta kan? Dengan hasta. Itu dari sudut bahasa Arab lah.
Kemudian apakah dalil yang boleh pakai kias ni? Pertamanya dalil yang disebut oleh para ulama ialah dalil Quran. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala fa'tabiru ya ulil absar. I'tibar. Banyaklah dalam Quran ni perkataan i'tibar ni banyak. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tibar daripada perkataan apa? Apa al-ubur? Maksudnya ubur ni apa? Ubur ni macam pindahlah. Macam ibrah. Ibrah ni kita memindahkan sesuatu pengajaran daripada sesuatu peristiwa ke dalam kehidupan kita. Macam kita ambil ibrah, kita ambil i'tibar, maksudnya kita pindahkan apa yang berlaku dalam peristiwa ulama dulu, dalam peristiwa senior kita, dalam peristiwa doktor-doktor kita yang diceritakan tadi, kita pindahkan dalam konteks kehidupan kita lah. Jadi itu makna ibrah daripada perkataan al-ubur minasyai ila syai ataupun minal makan ila al-makan. Itu dalil daripada Quran. Okey, yang kedua adalah dalil daripada sunnah. Adakah Nabi menggunakan qiyas? Adakah berlaku dalam kehidupan Nabi penggunaan qiyas? Kalau kita biasa baca sahabat menggunakan qiyas. Antara yang kita boleh lihat dalam sunnah ialah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa suatu hari seorang lelaki ni, dia orang putih lah, dia orang Arab yang berkulit putih, dan dia kahwin pun perempuan tu kulit putih juga. Kemudian dapat anak aswad, dapat anak yang aswad lah, berkulit yang gelap, hitam ke, gelap lah, hitam ni tak ada orang warna hitam ni, yang berkulit gelap. Lalu bergaduh lah sama dia orang, eh betul ke anak aku ni? Jadi saling mengesyaki, maksudnya si suami ni syok pada isteri. Boleh jadi isteri ni ada hubungan yang tanpa pengetahuan dia dengan lelaki lain yang gelap sehingga melahirkan anak yang gelap. Ha, jadi bergaduh. Akhirnya mengadu pada Nabi SAW. Maka Nabi menggunakan qiyas. Nabi menjawab persoalan lelaki tadi dengan menggunakan qiyas. Nabi kata, kau ada unta tak? Dia kata, ada unta. Okey, unta tu warna apa? Dia kata warna merah-merah sikit lah. Anak unta tu warna apa? Ya, warna hitam. Ha, jadi Nabi kata, habis tu mari datang kat mana warna hitam tu? Dia kata boleh jadi daripada atuk dia ke, maksudnya atuk unta tu ataupun pak sedara unta ke. Ha, jadi Nabi kata begitu juga dengan kamu. Boleh jadi ada apa kita punya genetik ni, mungkin pak sedara kita, atuk nenek moyang kita tu yang berkulit gelap pada lelaki tersebut yang akhirnya turun kepada dia punya anak tadi. Jadi Nabi SAW juga menggunakan qiyas, menggunakan qiyas. Dan biasa qiyas ini ialah disebabkan tidak ada dalil pada sesuatu masalah. Qiyas ini berlaku pada hukum yang baru. Hukum yang baru yang tidak ada dalil yang jelas. Ataupun memang tidak ada dalil langsung. Okey, tengok matan qala al-musannif rahimahullahu taala. Kita baca dah kan. Okey, qiyas itu adalah fahuwa, maka ia adalah raddun. Raddun tu maksudnya irja', mengembalikan. Mengembalikan al-far'u, al-far'i, mengembalikan far'. Far' tu adalah isu bau. Contohnya sekarang ni air ketum. Apa hukum air ketum? Air ketum tu adalah far'. Apa hukum anggur yang memabukkan? Maka anggur tu adalah far'. Apa hukum benda-benda yang bau? Jadi far' itu ialah kita kembalikan, kita irja', kita letakkan hukum al-fara' itu ila al-asli, kembalikan kepada yang asal. Asal ni maksudnya isu yang sudah ada hukum yang asal. Umpamanya kalau dalam bab arak tu, arak lah. Bi'illatin. Bi'illatin kat situ, ba kat situ adalah ba sababiyah. Maksudnya bisababi illatin, dengan sebab illah. Kita mengembalikan, meletakkan sesuatu fara' pada sesuatu asal kerana sebab ada illah. Yang mana illah itu yang tajma', yang menghimpunkan, yang boleh merapatkan, menjamakkan sekali dalam satu hukum. Itu kita terjemahan dia lah. Jadi maksudnya qiyas ini ialah ada isu baru, kita balikkan kepada isu lama. Sebab apa kita balikkan pada isu lama tadi? Sebab ada benda yang tajma' bainahuma, iaitu illah. So illah tu adalah
kata para ulama, al-illah tu adalah mahiyatul qiyas, dia adalah hakikat, dia adalah inti kepada qiyas itu, adalah adalah rukun kepada qiyas itu yang paling inti adalah adalah illah. Sebagai ulama dia tak terima asal farak itu, dia kata bukan arkan, tapi jumhur menerima sebagai rukun lah. Okey, itu definisi yang pertama, iaitu mengembalikan farak, cabang, isu baru kepada asal, isu lama, sebab wujudnya illah yang boleh menghimpunkan, boleh merapatkan, boleh menta'awunkan, tak ada lah, boleh meletakkan sekali tadi, fil hukmi, dalam satu hukum. Itu definisi atau istilah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada apa makna farak kita jelaskan tadi, asal kita jelas dah. Jadi arkanul qiyas ataupun rukun qiyas ni ada empat. Ni basic lah, ramai dah tahu dah, kita merujuk balik. Hukum qiyas ni ada empat. Yang pertama adalah asal, mesti ada asal. Kalau kita belajar dalam definisi usulul fiqh, al-aslu tu ada banyak makna. Pertamanya ad-dalil. Yang kedua al-qa'idah al-mustamirrah. Yang ketiga adalah al-maqisu alaihi. So al-maqisu alaihi tu adalah asal dalam bab bab qiyas. Sebab apa asal? Sebab asal kat situ maksudnya al-aslul mansusu alaihi, asal yang sudah ada nas. Asal kat situ maksudnya al-asl, al-aslu al-mansusu alaihi, yang sudah ada nas, yang sudah ada perincian nas asal tadi. Umpamanya arak, sudah ada perincian nas tentang hukum arak tadi. Farak, isu yang baru. Farak adalah khalin minal hukmi, sesuatu yang khalin, sesuatu yang sunyi daripada hukum. Ini maksudnya khalin minal hukmi al-mansus, dia adalah sunyi ataupun sepi ataupun bersendiri tanpa ada hukum yang diperincikan oleh nas. Kemudian illah. Illah ni apa? Illah adalah wasfun munasib ataupun wasfun zahirun munasibun mundabitun. Banyaklah, kita ambil sikit je. Okey, dalam sesuatu perkara boleh jadi ada banyak sifat. Contohnya seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu, dia kata waqa'tu ahli fi nahari Ramadan, dia kata halaktu, aku celaka dah ya, ya Rasulullah, aku telah bersetubuh dengan isteri aku pada siang Ramadan. Jadi maka kena apa? Kena kafarah. Jadi apa illah yang menyebabkan kena hukum kafarah tadi? Mesti ada sifat dia. Sebab illah tu adalah sifat. Apa sifat kepada peristiwa yang berlaku tadi? Jadi boleh jadi ada banyak sifat. Adakah dia kena kafarah sebab dia lelaki? Adakah dia kena kafarah sebab apa? Sebab apa? Sebab dia bersetubuh semata-mata? Ataupun adakah dia kena kafarah sebab itu bulan Ramadan? Ha, jadi dalam peristiwa lelaki tadi yang datang kepada Rasulullah sahaja, banyak awsaf. Jadi banyak awsaf, kita pilih satu wasfun, yang mana wasfun itu boleh menjadi illah. Ha, contohnya pada arak. Okey, pada arak contohnya, arak ni banyaklah sifat arak tu kan. Pertama dia cecair arak. Yang kedua dia gelap, tak tahulah. Betul lah arak ni gelap kan, warna gelap. Yang ketiga sedap. Anda tak tahulah, tapi agak-agak lah. Yang keempat ialah ada satu raihah yang kuat, yang syiddah, yang boleh memabukkan. Jadi awsaf banyak, sifat banyak pada arak. Mana sifat yang layak menjadi illah? Jadi ulama meletakkan sifat itu mestilah betul illah tu adalah wasfun yang zahir. Sebahagiannya mengatakan kena zahir. Yang ketiga adalah mundabit. Mundabit ni adalah standard. Maksud standard ni adalah dia yaduru ma'al hukmi wujudan wa adaman, taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman. Maksudnya standard tu adanya illah, adanya hukum. Munasib dia juga sesuai. Munasib maksudnya sesuai lah dari sudut logik akal dan sebagainya. Itu kita akan masuk nanti insyaAllah. Okey, jadi asal, fara', al-illah, yang ketiga adalah hukum. Hukum ni adalah hukum yang kita nak cari dalam dalam proses qiyas tadi. Apakah hukum dia? Okey, baiklah. Okey, kita pergi yang pertama. Kata al-Imam al-Juwayni rahimahullahu taala. Okey, sebelum kita masuk juga, apakah beza antara illah dengan hikmah? Ada beza tak antara illah dengan hikmah? Adalah kan. Apa beza dia?
Boleh tak seseorang tu, contoh dia kata dia silap faham, dia kata sebab tak boleh zina ni sebab nak menjaga hifzun nasal, nak menjaga keturunan, maksudnya zuriat. Kalau melakukan zina, maksudnya terabur lah keturunan kita tu, kacau habis. Boleh tak dia kata aku nak berzina dengan orang yang mandul? So, sebab dia silap faham, itu adalah sebab kepada haramnya zina. Jadi dia kata saya nak buat benda ni dengan perempuan mandul lah, sebab tak terabur juga keturunan tu, tak kisah pun. Sebab apa? Sebab menjaga keturunan bukan illah, dia adalah dia adalah hikmah, ataupun dia adalah maksud, dia adalah hikmah. Jadi apa illah pada zina? Illah yang menyebabkan hukum haramnya zina tadi, sebagai ulama mengatakan adalah memasukkan apa, farj pada farj yang lain dan sebagainya. Itulah. Jadi ada beza di antara hikmah dengan illah. Contohnya ada orang datang pula, dia kata aku nak minum arak, tapi minum arak tu sebab dia faham bahawa arak tu haram sebab menglalaikan ataupun menjauhkan kita daripada zikrillah. Maka dia kata aku nak minum arak selepas solat 5 waktu malam Isyak. Sebab apa? Sebab tak kisah dah, boleh jadi aku tidur. Jadi menjauhkan kita daripada zikrillah itu bukan illah, tetapi dia adalah hikmah. Jadi ada beza antara illah dan hikmah. Okey, sambung Al-Imam Al-Juwayni, dia kata wahwa yang qasimu ila thalathati aqsamin, terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah qiyasul illah ataupun qiyasu illatin, qiyas illah. Qiyas illah ni adalah qiyas yang sebahagian besar qiyas tu adalah qiyas illah. Apa maksud qiyas illah? Okey, dia kata qiyas illah yang kedua adalah qiyas dalalah. Yang ketiga adalah qiyas syabah, penyerupaan. Ada penyerupaan. Dalalah ni maksudnya petunjuk yang menunjukkan. Okey, kata Al-Imam Al-Juwayni rahimahullahu taala, dia kata faqiyasul illati ma kanat al-illatu fihi mujibatan lil hukmi. Okey, qiyas illah ni adalah dia punya illah tu confirm boleh bawa kepada hukum tadi. Dia mujibah. Mujibah maksudnya mewajibkan, melazimkan. Maksudnya ijab, ijab aqlan. Secara akalnya kalau ada illah tadi boleh bawa pada hukum tadi. Okey, kita cuba jelaskan. Okey, qiyas illah ni pula sebagai ulama dibahagikan kepada 2 keadaan. Pertamanya qiyas illah yang bersifat al-qiyas, qiyasun jali, qiyas jali, qiyas yang jelas. Bukan qiyas jalil, bukan jalil, jali, jaliyun. Okey, sekarang ni kita masih lagi dalam bab qiyas yang pertama, qiyas illah. Apa makna qiyas illah? Okey, nak faham makna qiyas illah ni kita bagi pada 2. Ada qiyas jali, ada qiyas yang khafi. Okey, qiyas jali pula, apa makna qiyas jali? Ialah ma la yahtamil illa ma'nan wahidan. Maksudnya tidak mengandungi melainkan satu makna. Jadi qiyas jali pula ada 2 pula. Okey, qiyas illah terbahagi pada 2, jali dan khafi. Okey, yang jali, apa makna jali? Maksudnya jelas, dia punya makna hanya wahid, satu makna saja, satu mafhum saja. Apa contoh dia? Okey, contoh yang pertama ialah datang dalam Al-Quran tasrih bilafzit ta'lil, mensarihkan, menjelaskan lafaz ta'lil. Contohnya min ajli zalika katabna ala bani, min ajli lafaz ta'lil disebabkan zalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin dan seterusnya. Juga ayat Quran berkaitan apa ni, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya tidak apa, kekayaan tidak berlegar di antara orang kaya di kalangan kamu. Jadi apabila datang ada perkataan kai, ada perkataan lam, ada perkataan ajli, ada perkataan sabab, yang mana perkataan-perkataan itu adalah sirah ataupun lafaz kepada ta'lil, itu tasrih bit ta'lil, maksudnya jelas
Itu adalah illah dia. Datang perkataan itu maksudnya jelas bahawa hukum tadi kerana illah yang tadilah. Sebab illah yang disebut secara jelas. Yang kedua ialah jali juga. Yang kedua ialah dalla alaihi tambih, maksudnya yang ada ada tambih, dia tidak jelas tetapi boleh difahami dengan tambih. Yang bahagian kedua ni juga dinamakan sebagai mafhum al-muwafaqah, mafhum al-muwafaqah. Okey, apa contoh dia? Okey, contohnya masyhur lah, contoh dia masyhur ayat Quran tentang fala taqul lahumā uff. Okey, uff takfif. Uff ni maksudnya, maksudnya apa? Kalau bahasa Melayu uff ni macam nak terjemah bahasa Melayu? Aha. Jadi tambih daripada fala taqul lahumā uff itu juga ialah pengharaman kita memukul mak kita. Jadi takkan kata ah saja tak boleh. Jadi mimbabil aula, sebagai ulama menamakan bahagian ini sebagai qiyasul aula ataupun mafhum al-muwafaqah. Maksudnya kalau dah kata uff pun tak boleh, apatah lagi pukul. Tak ada ulama kata, tak berlaku khilaf di kalangan ulama, bahkan di kalangan uqala, bahkan di kalangan awam tak berlaku khilaf bahawa pukul mak tu haram. Tak ada tiba-tiba orang datang kata, eh tak apa, tak ada nas. Yang ada nas tu adalah uff. Maksudnya benda ni dalla alaihi tanbih, bukan sahaja di kalangan azkia, di kalangan fuqaha, di kalangan usuliyun, di kalangan cerdik pandai, tapi bahkan di kalangan awam faham dia tadi bahawa apatah lagi pukul, tak boleh, sebab petunjuk daripada dalil tadi takfif. Begitu juga hadis Nabi SAW tentang apa, tunangan di atas tunang orang lain. Apa dah hadis tu? Tengok tak? Al-khitbatu ala khitbati akhi. Maksudnya tunangan, kawan tu dah bertunang, kita pergi sailang dia. Betul kan bahasa tu kan? Kita tak power sangat tapi tu dah tahu juga lah. Okey, kita sailang. Maka kita pun faham secara zahir, kita kata, eh Nabi kata tak boleh rampas tunang orang. Tapi kalau kita pergi kahwin dengan dia, tak ada masalah pun. Sebab Nabi tak sebut kahwin. Jadi, silap. Maksudnya, tunang pun tak boleh, apatah lagi kita kahwin ataupun bina orang tu lagi lah. Jadi, maksudnya, dalla alaihi tambih, ada tambih terhadap makna muwafaqah ataupun mimbabil awla, qiyas awla dan sebagainya. Jadi, qiyas illah ini bahawa qiyas yang dia punya illah tu sudah jelas, sama ada dengan lafaz tasrih, lafaz tasrih bilafzit ta'lil, dengan lafaz ta'lil ataupun dengan adanya tambih perhatian dengan mafhum muwafaqah. Sebagai ulama ungkapkan dengan mafhum muwafaqah. Okey, yang seterusnya beres, faham dah tu, okay, murajaah jelah. Yang kedua adalah kata al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qiyasud dalalah ataupun dilalah, ad-dalalah wal istidlal. Qiyas dalalah itu adalah berhujjah, beristidlal, berhujjah dengan bi ahadi an-nazirain, dengan salah satu dua perkara yang serupa. Bi ahadin nazirain, dengan salah satu dua benda, dua perkara yang serupa ke atas yang lain, alal akhar. Dia pun rasa pening dia punya definisi tu, dia pun jelaskan lagi macam ni, wahuwa. Dia tahu dia jelas kata orang tak faham, kemudian dia kata wahuwa antakun, maksudnya wahuwa antakuna li'illatu dalatan alal hukmi wala takuna mujibatan lil hukmi. Maksudnya dia hukum, dia menunjukkan pada hukum, dia bukan melazimkan hukum. Maksudnya illah itu dipahami secara dalalah, bukan dia adalah mansus secara jelas, dia dipahami secara dalalah. Illah itu yatadullu alal hukmi, bukan tujibul hukma. Apa contoh dia? Atau contoh yang masyhur disebut oleh para ulama ialah berkaitan dengan, eh Hana tak sebut yang khafi tadi kan? Oh, kenapa tak ingat kan? Pertamanya yang jali,
yang kias yang jadi yang kedua adalah kias yang kofi. Kofi ni maksudnya yang tersembunyi lah. Biasanya yang tersembunyi ni diketahui dengan cara istimbak. Yang cara istimbak. Contohnya macam anda sebut tadi, dalam keadaan arak banyak wasfun, apakah sifat-sifat yang boleh menjadikan ia sebagai illah? Maka sebagai ulama mengatakan kekuatnya bau tadi, buat bau dan juga yang boleh bawa kepada mabuk tadi, itu menjadi illah dan diketahui dengan cara istimbak, ataupun sebahagiannya diketahui dengan cara al-zahir, itu banyak bahagian lah. Okey, kemudian qiyas dalalah. Okey, qiyas dalalah apa contoh dia? Contohnya para ulama meletakkan apa hukum zakat, wajibnya zakat bagi budak kecil, lisabi. Maksudnya budak kecil ni wajib zakat harta pada dia. Zakat harta eh. Maksudnya kalau budak tu dia ada harta ataupun dia ada kekayaan, maka wajib padanya zakat. Oh, macam pelik kan? Sebab apa wajib padanya zakat? Pada jumhur wajib padanya zakat sebab melihat illah itu ialah pada harta tadi yang berkembang, an-nama, harta yang berkembang. Tetapi pada Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia melihat tidak wajib zakat pada budak. Sebab apa? Sebab sebab illah pada zakat itu adalah pada taklif, pada mukallaf tadi. Budak belum sampai peringkat taklif, jadi dia tak perlu pada bayar zakat walaupun daripada harta dia. Tapi di sisi jumhur wajib zakat sebab illah dia adalah pada harta tadi, malun nam, yang namin maksudnya yang nama, yang apa dah nama ni, berkembang lah, apa bahasa lain dia, nah, itulah bahasa lainnya, itulah maksudnya berkembang yang daripada harta kekayaan si budak tadi, walaupun dia adalah seorang ghair baligh, yang tidak baligh. Okey, yang kedua contoh juga adalah tentang kucing, air apa, air liur kucing, air liur kucing. Seorang sahabat, tak silap saya, tak silap anak, Abu Qatadah, seorang datang ke rumah dia mengambil wuduk daripada air yang dijilat oleh kucing. Apa dah, kucing hurrah kan, daripada kucing. Jadi dia teringat hadis Nabi SAW, dia kata dia sebutlah, dia kata innaha laisat binajasin, dia maksudnya benda tu tidak najis. Sebab apa illah dia tidak najis? Apa dah hadis, innaha minat tawafin na alaikum wat tawafat, maksudnya kucing tu ialah binatang yang berlega-lega tawaf, dia berlega-lega selalu datang kat kita, kita apa datang min ghairi istizan, tanpa minta izin, kucing tu selalu datang. Apa kadang kita duduk solat pun duduk jilat-jilat kaki kita kan. Jadi oleh tawaf itu menjadi illah kepada tidak najisnya ailu kucing tadi. Tawaf itu ialah menjadi illah kepada tidak najisnya ailu, bukan ailu kencing, ailu kucing. Silap tulis pula. Ailu kucing. Tetapi okey, tawaf tu illah kan? Jelas tak illah tu? Macam mana kita nak tahdid? Macam mana kita nak tentukan belega-belega tu? Kalau kita pelihara rimau yang belega-belega, macam mana? Singa contohnya, yang datang pun jilat kaki kita. Mungkin kalau tak pelihara tu, makanlah kaki tu. Tapi maksudnya, yang jinak tu contohnya. Jadi oleh kerana dia tidak jelas, maka dia adalah qiyas yang dalalah. Maksudnya ada dalalah daripada tawaf itu ada. Okey, maksudnya adakah pada kucing itu kita boleh qiyas pada tikus? Boleh tak? Boleh tak qiyas pada tikus? Jadi ulama bincang. Sebab apa? Sebab dia qiyas yang bersifat dalalah. Apakah dalalah daripada illah tadi yang boleh bawa kepada hukum? Jadi kita bagi contoh, dua contoh pada qiyas ad-dalalah. Yang pertama ialah tentang wujub zakah fi malis sabi, wajib zakat pada harta budak kecil. Yang kedua adalah tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat binajasin wa innaha minat tawafin na alaikum wat tawafat, maksudnya kucing itu ialah sesuatu binatang ataupun makhluk yang bersifat selalu bertawaf, selalu berlega-lega datang dekat kaki kita,
dan menyebabkan apa dia punya idea tu tidak menjadi najis. Tapi kalau air kencing kucing najis. Jadi ulama mengatakan su'rul hurrah, su'rul hurrah bukan daripada najis. Jadi maksudnya ialah dia ketahui secara, sebahagiannya dia ketahui secara istimbak. Maksudnya secara istimbak apakah dalalah daripada illah tadi. Okey, yang ketiga, kita lihat yang ketiga, faqiyasu asy-syabah wa qiyasu asy-syabahi. Qiyas asy-syabahi. Qiyas asy-syabah maksudnya kadar persamaan, ada persamaan. Wal far'u, dia adalah satu far' cabang. Maksudnya isu baru tu ialah far' itu ialah kita mutaraddidu bainal aslain. Kita confuse antara dua asal. Contohnya hamba, al-abdu. Okey, hamba ni kita nak kiaskan dia tu dengan orang ke, insan yang hur, yang bebas, ataupun dia tu lebih kepada bahimah, binatang. Kalau kita kata sebagai dia insan yang bebas, al-hur, kita kias hamba yang kita pelihara tu lebih dekat kepada ciri-ciri manusia, insan yang hur, yang bebas, maka kita kata dia boleh kahwin, terpakai padanya hukum-hukum orang lah, boleh cerai, mukallaf. Tapi kalau kita kias pada dia adalah lebih dekat kepada bahimah, apa maksud bahimah? Haiwan ni lah, haiwan ternakan ataupun dabah dan sebagainya, maka kita kata hamba ni tak boleh buat macam manusia, dia hanya rayak dijual beli. Jadi ciri-ciri hamba tadi, dalam keadaan hamba ni boleh buat semua. Hamba pun boleh kahwin, kita boleh, maksudnya boleh berpasangan, boleh solat ke tak boleh solat hamba? Boleh solat juga kan. Okey, sekarang ni ana bagi contoh. Okey, seorang hamba dia ada lima ciri, boleh solat, boleh berpasangan dan sebagainya. Ciri ni lebih dekat pada manusia. Ciri yang kedua, dia boleh dijual beli. Apa lagi? Dilelong, sama juga. Ha. Jadi ciri yang kedua ni lebih dekat kepada dia, hampir kepada bahimah, hampir kepada haiwan ternakan. Jadi ciri mana-mana yang, ciri mana yang lebih dekat kepada hamba tadi untuk dikiaskan, kias kepada manusia ke ataupun kias kepada bahimah. Jadi itu masuk kias asy-syabah. Maksudnya berlaku khilaf, berlaku taraddud, confuse bainal aslain, bainal aslain di kalangan, di kalangan dua asal. Sama ada kias pada adamiyah, Adam, manusia, insan, ataupun kias kepada hamba, kias kepada bahimah tu maksudnya dia lebih bersifat harta, boleh dijual beli, boleh dihadiahkan. Apabila dia jadi harta, dia boleh dihadiahkan. Orang ni boleh hadiah tak? Contohnya entah ada anak ke, nak hadiah, ambil lah anak-anak ni, hadiah ke? Tak boleh. Sebab manusia dia ada hukum dia yang tertentu. Tapi kalau dia lebih dekat pada bahimah, dia adalah harta, maka dia boleh dijual beli, diberi hadiah ke dan sebagainya. Termasuklah manusia tadi, hukum apa, pewarisan dan sebagainya. Okey, itu adalah qiyas asy-syabah. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada syarat al-far'u dan wal-aslu wal-'illatu wal-hukmu. Syurutul far'i. Okey, wa min syaratil far'i, antara syarat al-far'u, al-far'. Apa maksud far'? Isu baru lah. Contohnya ayanggo tadi, ataupun tikus yang kita nak qiyaskan pada kucing tadi, ataupun apa lagi yang kita nak kiaskan tadi. Okey, far' itu pertamanya syarat dia ayyakuna munasiban lil asli, munasib, ada sifat yang serupa, yang yang sama dengan asal tadi. Yang kedua, syarat yang tidak disebut dalam matan ini, mestilah far' itu ada illah. Maksudnya ada illah yang sama. Sebab itu kita kata dia adalah kias ini adalah hamlu far'in ila aslin bi'illatin tajma'uhuma, mesti ada ilah. Kalau farak yang tak ada ilah, tak boleh ha? Yang ketiga, mestilah hukum yang sama di antara hukum ilah dengan hukum asal. Yang ketiga, mestilah an yataqaddamal aslu ala al-far'i, mestilah asal yang dulu barulah datang farak.
apa contoh hukum farak dengan hukum asal tu yang sama? Okey, contohnya dalam kisas, apakah yang boleh menyebabkan dihukum seseorang tu dengan hukuman kisas? Maka ulama mengkiaskan antara alat yang membunuh itu alat yang tajam ataupun alat yang berat. Maksudnya alat tu mestilah sifat dia boleh bawa kepada kematian. Contohnya kalau seorang tu mati sebab kena pukul dengan bantal, boleh tak? Tak boleh dilaksanakan kisah. Sebab alat tadi ataupun senjata yang digunakan ialah senjata yang tidak boleh bawa kepada kematian. Jadi dikiaskan sama ada dia mestilah benda yang tajam apa ataupun benda yang berat yang boleh bawa kepada kematian tadi. Jadi nak kias tu pada senjata mesti pada hukum yang sama, iaitu hukum kisas. Kita bincang hukum kisas. Hukum asal dengan farak ialah hukum yang sama. Tak boleh bincang senjata, maksudnya nak kiaskan boleh tak apa potong bawang dengan membunuh tadi, tak? Itu isu yang berbeza lah. Ya, mestilah dalam isu yang sama, umpama isu kisas. Kiyas sebenarnya kata al-muallif al-musannif rahimahullahu taala, wa min syartil asli an yakuna sabitan bidalilin muttafaqin alayhi bainal khasmain. Antara syarat asal mestilah sabit bidalil. Okey, pertamanya sabit bidalil. Pertama sabit dengan dalil, mesti ada mansus. Maksudnya arak tadi, asal yang kita nak kiaskan padanya mesti sesuatu yang bidalil. Dalil tu maksudnya ada nas, ada mansus. Kita tak boleh kias pada benda yang tak ada nas. Yang kedua adalah muttafaq alaihi bainal khasmain. Dalil tadi mesti disepakati oleh antara khasmain. Maksud khasmain ni adalah di antara orang yang sedang, dua orang yang sedang berdebat. Umpamanya di kalangan Hanafiyah dengan Zahiri, umpamanya sebelum Hanafiyah, sebelum Ahnaf dan Az-Zahiri, Az-Zahiriyah, sebelum mereka berdebat tentang apakah hukum bahu tadi, mesti settle dulu, sepakat bahawa asal ini, maksudnya arak ini haram sebab iskar, sebab mabuk. Kena selesai dulu. Arak adalah aslun, arak haram sebab iskar, mabuk. Jadi sebelum Zahiriyah dan Ahnaf debat apakah hukum air ketum tadi, dia orang kena settle dulu asal tadi, iaitu muttafaq alaihi bainal khasmain, disepakati oleh dua orang yang sedang berdebat, munazarah. Mesti settle dulu bahawa ini kita tak khilaf. Ini sebut oleh Al-Imam Ibn Rushd sebagai sebagai tahrir mahalin nizak. Tahrirun mahalin nizak, maksudnya kita rungkaikan, kita selesaikan apakah mahal, apakah yang kita sedang nizak. Macam mana kita nak tahrir mahal nizak? Iaitu kita datangkan benda-benda yang kita sepakat, kita kemukakan isu yang kita sepakat, kemudian barulah kita kemukakan isu yang kita khilaf. So mahal nizak adalah mahalul khilaf. So kita berdebat isu yang khilaf lah. Itu maksud dia. Kalau kita tidak tahrir, pakat gaduh habis lah. Contohnya kita nak debat isu apa? Isu tabung haji kan? Contohlah. Okey, kita sepakat dah. Isu ni tak ada masalah. Yang isu ni tak ada masalah. Isu ni tak ada masalah. Tiba-tiba kita bergaduh, masuk juga isu yang kita sepakat tadi. Isu akidah ke, isu bangsa ke, isu yang ni. Yang tu kita selesai. Kita tak masuk campur. Kita sepakat dah. Jadi mesti settle nuktah yang muttafaq alaiha, isu yang kita sepakat. Itu disebut oleh Al-Imam Ibn Rushdin dalam kitab dia Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid sebagai tahrir mahalin nizak. Kita tahrir, kita tetapkan, kita rungkaikan mahal yang kita nizak khilaf, iaitu dengan kemukakan yang kita settle sepakat dulu, isu yang kita boleh bersalah dan isu yang kita boleh tak bersalah. Maksudnya yang kita boleh berdialog, berkhilaf. Jadi begitu juga dalam menentukan qiyas. Yang ni disebut oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab dia Rawdatul Nadir. Dia Al-Ghazali tak sebut dalam Mustasfa. Walaupun Ibn Qudamah dia meringkaskan, dikatakanlah dia mengambil daripada Mustasfa dan meringkaskan dengan dia punya mazhab dan juga pendekatan dia. Tapi Ibn Qudamah dia ada satu benda yang baru dia sebut dalam akhir bab qiyas, itu qawadih. Qawadihul illah. Qawadihul illah itu menerangkan tentang bagaimana
kita menguruskan munazarah tentang menentukan sesuatu ilah. Ha, ini pening lah sikit lah. Ini dalam kitab-kitab besar memang ada sebut. Jadi salah satu tertib dan juga prosedur dia adalah kita settlekan, kita sepakat dulu. Asal mestilah sesuatu yang kita sepakat. Kalau kita tak selesai, tak settle bahawa arak itu haram sebabkan mabuk, maka susahlah nak qiyas. Contohnya ada juga orang yang kata arak tu dia mabuk, dia haram sebab dia warna gelap ataupun sebab dia cecair. Maksudnya khilaf dah pada asal, maka tak boleh berlaku munazarah dalam proses qiyas. Jadi syarat asal itu mestilah pertamanya sabit dengan dalil. Yang kedua adalah muttafaq alaihi bainal khasmain. Muttafaq alaihi bainal khasmain. Okey, ada dua perkara yang mustasna. Mustasna maksudnya terkecuali dalam kaedah, dalam sunanil qiyas, dalam kaedah ataupun sunanil qiyas ini ada dua benda yang terkecuali, terkeluar. Pertamanya ialah ada isu yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syahadah Khuzaimah. Jadi Khuzaimah ni ada isu yang berlaku, Nabi menerima syahadah Khuzaimah dengan hanya satu penyaksian. Sedangkan syarat penyaksian ni berapa orang? Fastashidu shahidaini min rijalikum. Mestilah syahadah itu dengan dua orang, dua saksi lah. Tapi Nabi SAW kecualikan ada kes terhadap Khuzaimah sebab dia seorang yang boleh dipercayai, dengan hanya mempercayai syahadah Khuzaimah birajulin wahid, seorang saja. Yang kedua terkecuali dalam kes ini adalah perkara-perkara yang ta'budiyah. Okey, wa min syartil illah. Ada lagi tak? Wa min syartil illah an taqtarida fi ma'lulatiha wa la taqidu lafzan wa la ma'nan. Ada tak? Ada? Tak ada? Sebahagian nusaf tak ada? 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 Okey, pertamanya antara syarat ilah tu mesti itirat. Itirat ni maksudnya standard lah. Maksudnya mesti dia boleh terpakai pada semua ma'lul, pada semua isu. Datang isu baru, ilah ialah sesuatu yang standard, sesuatu yang boleh diaplikasikan pada semua ma'lulat. Sebab ilah ni boleh jadi, pertamanya boleh jadi ilah tu adalah sifat wasfan aridan, seumpama kuatnya rasa mabuk tadi dalam arak. Dan boleh jadi juga adalah ilah tu boleh jadi fa'il, perbuatan mukallaf, seumpamanya mencuri ilah kepada potong tangan, membunuh ilah kepada hukuman bunuh yang lain. Boleh jadi juga sifat pertimbangan dalam masalah riba dan sebagainya. Okey, wa min syartil hukmi ay yakuna misl al-illati fi an-nafy wal isbat. Syarat hukum mestilah sama seperti illah dalam nafi dan juga dalam isbat. Jadi mesti sama hukum fara' itu mesti sama kepada hukum asal. Macam kita sebut tadi lah, sama dengan asal ketika menafikan ataupun ketika mengisbatkan sesuatu perkara. Wal-illatu hiya al-jalibatu lil-hukmi. Illah adalah sesuatu yang menarik. Menarik tu maksudnya yang menyebabkan hukum. Ini diulang balik yang kita dah explain tadi. Illah sesuatu yang menarik. Adanya illah menarik, maksud jalibah tu menarik ataupun sesuatu yang menyebabkan hukum tadi. Wal-hukmu wal-majlubu lil-illah. Hukum ialah sesuatu yang majlub, sesuatu yang ditarik. Lima zukir, apa kita sebut tadi. Okey, sekali anda nak sebut ringkas lah sebelum kita tutup kelas kita, ringkas-ringkas je tentang masalikul illah. Okey, masalikul illah. Masalikul illah ni panjang lah perbahasan dia, cuma kita ringkas kepada tiga masalik. Ini penting kita tahu. Okey, pertama masalikul illah, yang pertama adalah yang disebut oleh para ulama sebagai manat. Apa makna manat? Manat ni tempat bergantungnya hukum tadi. Illah lah, manatul hukmi. Yang pertama, masalik pertama adalah takhrijul manat. Kita mengeluarkan illah, takhrij. Seorang fuqaha, seorang mujtahid melihat sesuatu hukum, dia keluarkan illah. Boleh jadi illah tidak disebut secara jelas,
secara tasrih bilafzi ta'lil, tetapi ulama yang keluarkan ikhraj takhrijul manaq, contohnya dalam bab contohnya dalam bab kucing tadi, dalam bab kucing yang tawafina alaikum tadi. So dalam bab tu Nabi ada sebut tak fa'illatu jawazi apa kucing tadi adalah tawaf dia? Tak, Nabi hanya sebut macam tu saja. Maka ulama takhrij mengeluarkan apakah ilah dia. Okey, ni proses yang pertama, maslak yang pertama. Ulama takhrijul manaq, mengeluarkan manaq yakni ilah kepada hukum. Yang kedua ialah tangkih. Apa makna tangkih? Tangkih ni adalah bersihkan, pilih yang the best, yang bukan yang the best, pilih yang yang tepat sebagai ilah. Contohnya saya sebut dalam hadis yang seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata waqa'tu ahli fi nahari Ramadan, aku dah terjadi sesuatu lah dengan isteri, dengan makna bersetubuh pada bulan siang Ramadan. Jadi tangkih ni maksudnya kita keluarkan dalam banyak awsaf tadi, sifat-sifat yang berlaku dalam suatu peristiwa, apakah illah. Boleh jadi sifat tadi lelaki yang datang, lelaki. Yang kedua bersetubuh. Yang ketiga bulan Ramadan. Adakah bulan Ramadan sebab kena kafarah? Maka boleh jadi yang keempat adalah bersetubuh di siang Ramadan. Ha, jadi apakah tangkih maknanya membersihkan sifat-sifat tadi, buang yang bukan sifat yang laisat mu'assiratun atau laisat mu'arrifatun, yang tidak membawa kepada illah, mengeluarkan hanya satu sifat daripada awsaf yang muta'addidah yang kathirah, keluarkan satu sifat dan sifat itu adalah illah. Itu makna apa? Makna kepada tangkihul manaq. Makna kepada tangkihul manaq. Yang akhir sekali ialah apa dah? Tahqiq lah. Tahqiqul manaq. Tahqiqul manaq. Jadi tahqiq apa maksud tahqiq? Tahqiq ni apa contoh tahqiqul manaq? Tahqiq ni maksudnya bahasa kampung kita kat, make sure lah. Make sure bahawa itu adalah manaq yang sebenar. Kalau tangkih hanya kita keluarkan satu saja. Tangkih ni contohnya ada lima sifat, kita hanya keluarkan satu. Tahqiq ni maksudnya itulah dia punya manatul hukum. Kita pastikan sesuatu illah itu, sesuatu sifat itu sebagai illah kepada kepada hukum. Itulah antara yang kita boleh kongsi pada malam ni berkaitan dengan apa al-qiyas. Okey, kita habiskan satu tajuk lagi pada malam ni, iaitu tajuk ringkas je ni, dia satu perenggan je. Okey, al-hazru wal ibaha. Al-hazru wal ibaha. Kata al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma al-hazru wal ibahatu fa minan nasi man yaqulu inna al-ashya'a 'ala al-hazr. Okey, pertama al-hazru apa makna al-hazru? Al-hazru daripada perkataan man'u, maksudnya sesuatu yang mamnu'. Kita sebut haram, mustalah haram dalam kitab usul fiqh disebut sebagai mahzur, ai sesuatu yang mamnu' syar'an, sesuatu yang dilarang menurut syarak, bukan dilarang menurut akal, dilarang menurut syarak. Okey, al-ibahah maksudnya al-ijazah, sesuatu yang diizinkan. Sebab tu kita kata ibahah ni bukan benda harus. Ini pendapat Dr. Wifaq. Anda pernah dengar dia sebut Syekh Dr. Wifaq, kan? Dr. Wifaq tak kenal? Dr. Wifaq Mukhtar Yusim, alim lah dalam bidang usul fiqh ni. Dr. Wifaq ni dia punya degree master dan PhD di Morocco, dan dia punya tesis PhD dia Al-Maqasidu Syari'ah Inda Al-Imam Syafi'i. Cerita Dr. Wifaq pula kan, tak pun dia kat Mekah sekarang. Dr. Wifaq ni dia buat sabatika dekat Rabitah di Mekah, dan saja cerita sebab guru dia tu anak minat sikit, yang supervisor musyrif kepada dia punya tesis peringkat awal adalah Dr. Farid Al-Ansari. Ni alim usuli mufassir, usuli mufassir, ada satu kitab yang berjilid namanya Majalisul Quran. Ni di Maghrib. Dr. Farid ni usuli, juga dia mufassir,
Dan Farid Ansari ni tak sempat isyraf ala tesis Dr. Wifak ni sebab dia meninggal. Dr. Farid Syah Farid Ansari ni meninggal sebelum daripada sempat habis tesis tu, kemudian diganti dengan orang lain. Jadi kalau tu minat tafsir ke usul fiqh ni, anak cadangkan baca Dr. Farid Ansari lah. Cuma dia tidak haraki sangat. Dia ada clash sikit lah isu politik ni dengan Dr. Ahmad Al-Rusaini, Resuni. Itu isu masa dia lah. Tapi ada pandangan-pandangan Farid Ansari ni sangat menarik. Cuma bahasa dia mungkin bahasa yang agak tinggi dah, kitab-kitab dia tu. Antara kitab yang bagus yang ditulis oleh Dr. Farid Al-Ansari ni adalah Al-Mustalahul Usuli and Al-Imam Al-Shatibi. Maksudnya itu tak silap anda tesis PhD dia. Mustalah Usuli diterbitkan oleh Darussalam. Tak silap lah Darussalam. Mesir, Al-Qahirah, iaitu Mustalah Usuli di sisi Al-Imam Al-Shatibi. Sebab dia maliki kan, jadi khidmat kepada Syatibi lah. Dr. Wifak Syafi'i khidmat kepada Mazhab Syafi'i. Itu dalam konteks usul fiqh lah. Antum ni mungkin ramai yang ahlul hadis ni tak minat lah usul-usul ni, semua akli semua ni. Tak ada nak buat. Itu sekadar pengetahuan tambahan je lah. Macam mana boleh sampai situ? Jadi Dr. Wifak dia beri satu pendapat yang benda biasa je. Dia kata kurang tepat untuk kita terjemahkan ibahah ini sebagai harus. Biasa kita terjemahkan ibahah harus, betul tak? Maka dia katakan ibahah tu adalah yang dibolehkan, yang dibenarkan, sesuatu yang dibolehkan, ma'zun. Maksudnya boleh buat sebab ibahah. Tapi kalau harus ni macam kena buat kan, harus kena buat, harus entah buat ni, entah ni paksa ana pula. Ana geng terbiasa entah, tak ada. Maksudnya harus tu macam ada paksaan sikit, bukanlah paksa tapi macam mesti buat. Yang lebih tepat ialah katanya adalah dibenarkan, ajazahu ay, ataupun dibolehkan. Okey, wa ammal hazru wal ibaha. Okey, isu ni adalah isu ba'dal bi'sah, ba'da syarak. Dia bincang selepas daripada datangnya syarak, bukan isu sebelum datangnya syarak. Isu sebelum datangnya syarak dibincang dalam bab lain, tahsin takbih akli tu. Maksudnya yang tu ada polemik dengan Mu'tazilah dan kalangan firaq. Itu isu sebelum datangnya syarak. Kita nak tetapkan sesuatu sebagai baik dan tak baik macam mana? Tahsin takbih, adakah membantu orang yang lemas dalam keadaan belum datang wahyu waktu tu, benda tu baik ke tidak? Adakah baik ni hanya yang ditentukan oleh syarak? Tak baik tolong orang lemas, melainkan ada nas. Contohnya kan? Jadi macam mana menentukan baik sebelum datangnya syarak? Itu dibincangkan dalam at-tahsin, tahsin takbih aqlain. Yang tu dalam konteks yang lain. Yang masuk dalam isu ni ialah ba'dal bi'asah, ay ba'dal syar'i, selepas datang syarak. Jadi ulama sebahagian dia kata faminan nas, ay faminan nas, bukan faminan min awamin nas, ay faminal ulama man yaqulu innal asya' alal hazar. Maksudnya asal bagi sesuatu ini adalah haram. Ini akhirnya mengeluarkan kaedah al-aslu fil asya' al-haram ataupun al-hazru. Maksudnya asal suatu benda ni tak boleh, bukan ibadat ni, semua benda tak boleh. Ada juga pandangan ulama ni bukan isu ibadat, isu benda yang selain ibadat, al-asya', sama ada al-a'yan ke, benda-benda yang kita boleh pegang, lihat ataupun perbuatan. Maka dia kata semuanya adalah haram, melainkan ada nas yang menyatakan bahawa tu benda tu adalah ibahah. Jadi macam ni ketat sikit kan, susah ha? Jadi nak makan mana-mana mesti cari kedai yang ada menu tu mesti ada dalil. Susah. Sebab apa? Sebab pegang kaedah ni memang susah. Innal asya' alal hazri, maksudnya susah. Tak apalah. Illa ma abahut asyad abahathu syariah, melainkan yang di diharuskan. Kita pun macam gelenyar nak terjemuh harus juga kan, sepatutnya yang dibenarkan oleh syariat. Fa in lam, sekiranya tidak, lam yujad fi syari'ati, kalau tidak ada dalam syarak, ini dalam hukum syarak, ma yadullu alal ibahati, yang menunjukkan kepada keizinan, keharusan, guna juga ataupun kebolehan tadi, kebolehan dah jadi lain,
yutamassaku bil asli wa huwa al hazri. Selagi mana tidak ada nas, tidak ada wahyu, tidak ada hukum syarak yang perincikan benda tadi sebagai boleh, maka dia benda yang haram. Ah, ini susah memang. Yang ni memang dia tak ada kat sini lah orang yang pegang pendapat ni. Mungkin dia dalam gua ke. So sebab kalau dia keluar saya daripada gua tu, datang dalam kita punya kehidupan, kaedah ini adalah kaedah yang tidak boleh diaplikasikan lah. Susah lah nak naik train ke apa kan. Mungkin dia kena cari unta ataupun lebih kepada perbuatan juga lah, ataupun perkara-perkara tadi. Okey, itu pandangan yang wujud tetapi pandangan yang tidak kuat. Pandangan yang kuat adalah pandangan yang kedua. Minan nasi man yaqulu bidaddihi wa huwa anna al-asla fil asyai ay al-asyai ay ba'da al-bi'sah. Kata al-Imam al-Mahalli, dia kata selepas daripada al-bi'sah, iaitu selepas berdatang syarak, iaitu asal bagi sesiap sesuatu, annaha 'ala al-ibahati illa ma hadarahu syarak. Maksudnya ibahah bolehlah kan, luas sikit, mudahlah kan, melainkan yang diharamkan oleh syarak. Maka daripada sini ulama mengeluarkan kaedah al-aslu fil asya al-ibahatu illa dalla syar'u ala tahrimihi. Asal pada sesuatu halal, boleh kan, diizinkan, melainkan datang yang menunjukkan kepada pengharaman dia. Nah, sebagai ulama tafsir diperincikan antaranya al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ketika ta'liq 'alal Warqat, sebagian antum mungkin guna yang apa syarah Mahalli itu, dia kata, ana baca sikit, dia kata was-sahihu at-tafsil wa huwa, dia kata perkara yang mudarat asal adalah tahrim. Dia bahagikan pula al-aslu fil perkara yang mudarat, dia kata ala tahrim, tetapi kalau perkara yang bermanfaat al-manafi' adalah halal. Amma qabla al-bi'sah fala yata'allaq fala hukma yata'allaqu bi ahadin. Maksud isu lainlah sebelum daripada bi'sah. Jadi cantik juga perincian ataupun pembahagian yang telah dikemukakan oleh al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dia sebut tak boleh terlalu mutlak sangat, tak boleh terlalu liberal sangat. So kita kena usuli sikitlah, liberal yang usuli. Macam mana tu? Tak adalah nak gurau je. Maksudnya kita kena ada dawabit. Jadi dawabit ni agak menarik, kata Al-Mahalli, kalau perkara al-aslu fil asya' yang mudarat, maka haramlah. Mudarat aklan, salah akal, memang benda tu mudarat. Biasa mudarat aklan tu syarak akan menyebutnya sebagai mudarat. Tetapi kalau asal benda-benda yang manafi, asalnya adalah halal. Okay, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma subhana rabbika wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, asal kita berhenti setakat untuk malam ni. Jadi untuk kelas depan tu kita ambil sikit istishab pendek je, kemudian kita habiskan tartibul adillah, dan untuk minggu depan satu lagi kita habiskan akhir sekali kita sebut tentang syarat ijtihad ataupun taklid tadi, ataupun halul mustafid, keadaan orang yang nak istifadah daripada dalil tadi sama ada dia adalah mustahid ataupun dia adalah muqallid. Itu adalah mabahas yang paling akhir sekali dalam pembahasan usul fiqh. Kita sebut ada empat. Pertamanya al-hukum, yang kedua al-adillah, yang ketiga adalah qawaidul istinbat, yang akhir sekali ialah al-ijtihad wa taqlid. Cuma al-Imam al-Juwayni sebab dia tulis kitab ini, matan ini membabil ikhtisar, maka memang tak ikut turutanlah. Ketiba-tiba qiyas baru belajar kan. Sepatutnya belajar awal lagi. Sebab memang Juwayni dia tidak dia bertujuan dia ada hanya nota-nota waraqat dan litashil ala al-mubtadiin, memudahkan orang yang nak baru belajar usul fiqh. Dan zaman tu belum establish istiqrar secara tersusun penulisan usul fiqh, ianya bermula zaman al-Imam al-Ghazali melalui kitab al-Mustasfa dan sebagainya. Jadi biiznillahi ta'ala sanakhtim hadzal matni bi'aunillahi ta'ala fi al-jalsatain yang akan datang ni lah, fi usbu' al-qadim wa ma ba'd al-qadim bi idznillah ta'ala. Itulah ana berhenti setakat itu untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang boleh murajaah dan betulkan kalau ada silap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.